Berapa kilonya? Jadi iya dari kurang lebih mahkotanya ini ada kurang lebih 3 kilo ya. Sayapnya 3 sampai 4 kilo. Terus udah gitu tombol kerajaan mahkotanya itu juga 2 kilo sampai 3 kilo. Belum lagi kebaya dan juga ekornya. Berapa lama nih untuk mempersiapkan dan make up-nya? Kalau persiapan make up-nya dari ke sekitar 12 siang. Udah gitu tadi sempat foto session juga. Ini nyai make up-nya dengan Mas Ahmad Hasan. Terus udah gitu desainer pribadi nyai Mas Pandra Sena. Terus dengan aksesorisnya desainernya adalah Hugi Collection. Jadi terima kasih buat semua my team, my lovely team, production manager. Itu sih bilang sekitar 4-5 jam ya make up-nya persiapan ini. Wow. Merogoh kocek berapa ini? Tadi udah tayang liputannya semalam, udah ditanya juga ya mau komplain kalau aksesoris kamu lihat 100 juta? Iya, yeah. Bajunya segala macam ya, dari atas sampai perhiasannya kurang lebih ya, 150. Nyai kesini sendiri atau sama siapa? Sama tim aku, oh. Dia ketua tim lawyer, dia selalu mendampingi nyai sampai dengan perpisahan kemarin ya, ada Pak Asgar, ada Udina, ada Mas Fia, semuanya. Gimana Nyai? Maksudnya sekarang udah lebih happy nih semenjak perpisahan kemarin? Kenapa? Sudah lebih happy semenjak perpisahan kemarin? Alhamdulillah udah lebih happy. Dan semalam juga, baru aja semalam juga masih terapi psikolog dan juga konselor. Jadi semuanya harus di-maintenance ya. Dan alhamdulillah sekarang udah lebih tenang, lebih happy dan fokus kan tumbuh kembang baby sultan. Oh, berarti masih konsul ke psikolog ya? Masih. Berapa kali lagi? Iya, masih di maintenance ya, jadi sebulan 3 kali minimal. Kok dari Nyai sendiri bisa ke cover sih? Misalnya kan masih butuh psikolog, masih trauma, tapi aku lihat dari mukanya itu masih happy aja gitu. Itu manage-nya gimana? Harus, karena kan life must go on. Baby Sultan